Halo teman-teman Halo semuanya. YouTube, apa kabar semuanya? Baik. Semoga sehat-sehat ya di sana. Iya. Nah, hari ini daily vlog kali ini kita mau coba review Indomie seblak. Kita juga mau cek sih ada nggak di ASEAN Store untuk Indomie seblak ya. Ini udah ada sejak kapan ya? mungkin beberapa bulan lalu sih kalau Oh di gitu. Indo ya, Iya, gitu. iya, iya. Aku sih belum pernah coba seblak sama sekali, jadi aku nggak tahu rasanya kayak gimana. Sama cuma Tapi setahu aku tuh kayak kerupuk, tapi dijadiin kuah gitu. oke. Tapi ada mungkin kayak ada kerupuk, ada sosis. Seblak, makanan seblak cukup tenar ya di Indo ya. Nah, Indomie mengeluarkan varian rasa yang ini, seblak ini itu mungkin mau cari gimana ya supaya peminat Indomie lebih tambah Iya gitu. benar-benar. Dengan versi seblak. Tapi Indomie cukup ini sih apa bagus gitu untuk mengeluarkan varian-varian yang terbaru dan itu seblak kayaknya udah termasuk favorit orang Iya gitu. iya iya. Oke lah. Iya. Kayaknya saya juga penasaran nih mau beli dan mau makanin. Iya, aku juga penasaran. Semoga ada ya di ASEAN Store. Kita Oke mau ke oke. sana dulu. Oke. Let's go, let's go, let's go. Ikutin aku. Eh, ikutin kita. Iya. Kita udah sampai di daerah Kingsford. Emang kita kalau belanja di daerah Kingsford. Iya. Nah, sekarang kita mau cek dulu Indomie seblaknya ada nggak? Iya, jadi kan di sini kalau mau nyari apa namanya bahan makanan itu kita lumayan jauh sih dari tempat tinggal. Dan yang kita cari kan makanan Indo atau Asia kan. Jadi kita cari di khusus toko Asia atau Indo gitu. Nah, emang jaraknya agak lumayan jauh. Untungnya kita ada motor sih, ya. Jadi irit ongkos. Di daerah Kingsford ada dua toko, Renwick Oriental sama White Lotus. Terserah kalian sih mau sukanya belanja di mana. Iya. Tapi kita suka belanjanya di dua tempat itu. Dua-duanya murah sih ya. Itu aja, yuk Oke, ikutin yuk. Kita. Lanjut terus. Ini nemu. Ini dia Indomie rasa seblak. Yuk beli. Harganya 70 sen. Eh. Iya. Sama ya berarti ya, sama kayak ayam geprek ya. Yuk kita beli. Satu. Hai teman-teman. Kita udah selesai belanja. Tadi kita udah nemuin di White Lotus Kingsford untuk Indomie seblak. Harganya tadi 70 sen. 70. Kita ambil 4 pack. Kita ambil. Ini Indomie. Kamu mau berapa? 2. Aku satu aja takut enggak habis. Boleh, boleh. Oke, kita masak dulu ya. Yuk, masak dulu yuk. Sekarang kita mau rebus Indomie seblaknya. Mumpung cuaca lagi dingin di sini. Jadi enak banget kalau kita makan yang hangat-hangat. Oke. Thank you.
isinya ada 3 jenis. Pertama bumbu sama chili powder. Ini kedua minyaknya. Kayaknya ini crackersnya deh atau kerupuknya. Kamu mau pakai telur nggak ya? Boleh dong. Oke. Ini aku pakai air dari kettle jadi udah panas. Kok minyak agak lebar-lebar ya? Iya ya. Ini juga bisa ditambahin sosis kalau mau. Udah gitu porsi minyak kecil kayaknya ya. Iya. Oke, kalau dua aku cukup. Hiding behind the noodle. Oh, not behind. Under the noodle. Wah, kalian pasti kenyang banget nih kalau makan dua. Ini yang buat dua. Yang kecil buat satu porsi. Itu apanya ya? Ini chili oilnya, kayak pedes nih. Perlu saus habisnya nggak ya? Ya hampir mau matang. Ya ini dia. Sudah matang. Ini kuahnya mau ambil sedikit. Dia berasa bumbunya. Pokoknya. Kerupuknya lucu, kecil-kecil. Iya ya. Ternyata ada dua ya? Iya, karena Valen minta dua. Jadi aku kasih dua. Okay. Sekarang aku rebus buat aku. Dibalik dulu minyak. Ya. Kayaknya jenis minyak beda ya. Rada-rada keriting gitu. Keriting dan gede. Keriting dan besar. Wah ya. Lihat tuh kuah banget ya. Yang ini sudah jadi. Sedang dituang. Hati-hati, kuning telurnya pecah deh. Ini dia dituang kerupuknya. Ini dia Indomie seblak. Hai, aku udah selesai masak mie Indomie seblaknya. Sekarang aku mau cobain. Ya. Sebelumnya kita mau doa dulu. Ya. Amin. Mari makan semuanya. Mari. Ini tadi Lani udah nambahin bawang goreng. Ya, aku suka bawang goreng. Let's go. Ya, ada kerupuk kecil-kecilnya gitu, lucu banget deh. Coba ya. Gini tuh rasanya. Kayak ada pedes. Ya, ada pedes. Kayak ada apa ya? Mie-nya rada kenyal, ya. Lebih kenyal. Bumbunya sih kayak kuahnya. Jadi kental ya? Iya, kayak agak-agak kental. Wah, apa kita kuahnya kurang banyak? Enggak juga sih. Enak juga. Iya, enak juga. Pedas. Biasanya kita tambahin saus antara tiga ini. Tapi karena ini udah pedes, kayaknya udah. Gak perlu lah ya. Iya, gak perlu.
Bahaya. Kuahnya jangan banyak-banyak, jadi gurihnya pas. Makan pedas boleh, cuma jangan terlalu banyak dan terlalu sering lah, karena biar nggak merusak usus, menurut aku. Betul-betul. Enak kok. Enak, mie-nya gede. Cuma kuahnya kayak jadi kayak berasa kental ya, nggak kayak kuah yang lainnya. Makan. Favorit kalian Indomie rasa apa? Kan dia suka ngeluarin tuh Indomie-Indomie yang spesial gitu. Ada rasa ayam geprek, ada citato. Aku lebih suka yang original dulu sih, kayak kari, soto, dan yang goreng ya Indomie goreng biasa itu. Yang original itu yang legend. Tapi boleh lah Indomie sesekali, gorengnya ya, sesekali ngerasain yang varian beda-beda gini. Enak kok. Apalagi cuaca dingin, bikin hangat-hangat. Enak banget. Tambahin bawang goreng. Kamu gak mau bawang goreng? Aku coba. Tapi oke, dia punya. Ini pedesnya sih gak yang kayak menyiksa ya. Enggak. Ini pedesnya mild, enak. Kerupuknya udah lemek di dalam kuah. Kayaknya emang rata-rata kayak seblak tuh kayak gitu. Oh gitu ya? Kerupuknya dimasukin kuahnya gitu. Kau belum pernah makan seblak sih, makanya belum bisa bandingin rasa seblak asli dengan seblak dari Indomie. Sama, aku juga belum pernah. Makan kuahnya aja enak loh. Makan atau minum kuah? Seruput. Kalau kuah di seruput. Hampir mau habis, tapi saya minum dulu. Nggak keringetan dia. Sedikit lagi, mau habis. Udah habis, tinggal kuahnya doang. Kalau dikasih rating berapa ya? 3,8. 3,8. Kenapa nanggung gitu sih? Ya, karena Indomie kan, ini Indomie. Kategori brand besar. Terus dari segi varian, kreatif sih, bikin yang beda terus, update yang baru-baru terus kan. Cuma dari segi varian ini memang bukan favorit aku. Tetap sih original. Paling favorit nggak kari, soto. Kamu ngalangin loh tisunya loh. Ngeblok aku loh. Kamu narik tisu terus aku kehalang lagi. Ya, jadi kalau aku ratingnya 4. Ini variannya cukup unik kalau dibandingin sama Indomie kari. Kalau kuah ya, Indomie kari sama Indomie soto itu favorit aku. Ini juga enak. Jadi kalau untuk rating 4. Itu aja. Oke, itu aja review dari kita. Ya.
untuk Indomie seblak. Pas banget. Pedas, panas. Kita cuaca lagi dingin di sini sekitar 16 derajat. Dan ini cocok banget dimakan dengan cuaca seperti ini ya. Iya. Oke, ini recommended banget sih kalau mau cobain. Itu aja review dari kita. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian jika kalian suka. Dan apa nih, kalau ada yang mau nulis komen, nulis apa, terserah, tulis aja di bawah. Ya, kalau ada masukan atau kritik atau mungkin ide untuk review makanan, boleh ditulis di bawah. Boleh. Itu aja, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Halo, jangan lupa untuk subscribe channel kita, Filsori 1010. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.